Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Malam hari ini, Lur, aku mau tunjukin ini. Yang kemarin aku kan udah buat short ini. Ya baru segini batas kemampuan aku, Lur. Mohon maaf kalau masih kurang enak dipandang, tapi aku terus belajar kok, Lur. Terus belajar untuk bisa mengukir baik dari gagang maupun ukiran-ukiran seni lainnya. Aku terus mau belajar itu, Lur. Doain ya, Lur. Nah, aku coba karena kemarin dipakai sama adik, kan dia pingin coba pakai. Enggak sebut nama lah, Lur, nanti ngamuk anaknya atau adik gitu. Jadi gagangnya lepas, bukan pecah, Lur, lepas gitu. Jadi muncul langsung. Nah, udah mau aku masukkan lem lagi. Coba aja dibuat. Jadi ini aku coba gambar atau ukir monyet. Aku pingin golok ini selincah monyet, tapi jangan sampai selicik monyet gitu, Lur. Jadi ini, Lur, yang semalam aku coba ukir. Ya sangat pemula kali, awal kali, tapi untuk taraf pemula mungkin buat aku, sekalipun aku yang membuat, tahap demi tahap aku merasa ada peningkatan, evaluasi buat diri aku gitu, Lur. Ini aku dari kayu ulin. Kalau di kampung seduluran kayu apa namanya ya? Jadi kalau di sini, ini bahannya, kami bilangnya sini ulin atau kulim atau kulin gitu. Jadi banyak penyebutannya. Dan ini banyaknya di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, berbatasan dengan Tapanuli Selatan gitu, Lur. Jadi aku minta sama adik dikirimlah ini ada berapa kayu dan aku coba buat. Nah, makasih ya, San. Iya, Bang. Dan aku coba buat tanpa disumir, tanpa diamplas, kasar aja gitu maksudnya, Lur. Sudah kelihatan seperti ini dan tadi mau aku coba halusi lagi. Udahlah, sementara gini aja, nanti biar jangan pekerjaan numpuk di gagang ini aja. Ya, Lur, karena terpancing Seno, Beni yang lain udah mulai main golok-golok panjang. Wah, kalian nanti abang jadi belajar lagi nih golok panjang. Ya, Ben, tapi tetap semangat ya, Ben ya. Gimana, Beni, ukiran-ukiran seperti ini mau, sekalipun bukan gambar monyet tapi entah gambar lain, kan nggak apa-apa, nanti abang coba berusaha buatkan juga. Nah, kalau kain ini sengaja aku kasih baju-baju bekasku biar sedikit terkunci aja, nggak ada manfaat atau gunanya, nggak ada sih, cuma karena ini gagang kecil aku buat memang, jadi biar ke jari ini telunjukku ini nggak, biar ke jari telunjukku nggak sakit gitu aja, Lur. Jadi lebih nyaman lah gitu, lebih tepatnya. Ada yang mesti ingat, seduluranku ini kira-kira lihat dari serangkanya, ini golok dari mana, ini golok dari saudaraku atau abangku yang di Baduy. Jadi ini dari Bang Arif juga. Mohon maaf, Bang Arif, gagang masih aku simpan, tetap aku simpan, dan nanti rencana juga kalau ini nggak sayang aku pakai tetap ini serangkanya. Tapi kalau besar kemungkinan aku sayang, karena ini mau kulatih terus untuk latihan silat, kalau bilanya tetap aku tetap mempercayakan Abang Arif, karena udah diuji Bang Arif, bilang sangat kuat dan bagus. Nih, Lur, jadi aku tunjuk ini, aku cuma berharap buat seduluranku terus semangat dalam melestarikan, baik sebagai pelestari kita seperti kita ya, pemula, Lur, kecuali yang senior-senior atau abangan kita support lah, didukung, dan kita juga berharap kepada abang-abangan kita atau abangan kami support kami ya, Bang ya, biar kami terus semangat gitu, Bang. Alhamdulillah ini goreng sangat enak, ringan, kuat. Heran juga sih, dia bilanya itu tebal, panjang, tapi ringan. Ya mungkin rasanya itu ada di Baduy gitu aja ya, Bang Arif ya. Kita coba tengok bilanya ya, Lur ya. Nah, ini bilanya, Lur. Ntar ya, kalau nggak kelihatan aku hidupin lampu ini ya. Ntar ya, Lur. Aku nggak mau hidupin lampu karena sakit mata nantapnya, Lur. Nah, ini bilahnya. Bila seperti ini.
Iya, ini aslinya sebenarnya sulangkar. Tuh kelihatan hitam selapnya kan, kelihatan bajanya ini. Ini aslinya sulangkar. Tapi aku polosin, maksudnya aku bersihkan. Jadinya seperti ini. Cukup atau lumayan panjang. Ini golok. Nah, kanan kiri sama. Itu selapannya kelihatan ya lur, yang hitam itu lur, itu baja kerasnya. Nah ini. Nah, kelihatan ya lur ya. Nih. Jadi golok ini aku berharap nanti saat aku latih kelincahannya seperti kera atau monyet. Tapi kelicikan seekor monyet tidak diambil dari golok ini. Itu aja lur. Kekuatan, kelincahan dan kecerdasan itu ya lur ya. Aku berharap itu. Bila terpanjang 59 cm, hampir 60 cm dari pangkal sampai ujung. Berapa mili lagi? 60 cm. 59 gitu lur. Golok yang cukup panjang. Nah, cukup panjang sekali lur. Tapi ringan enak, maksudnya dipegang enak. Belum pernah aku latih sih. Latihan ringan lah, 3 cm kurang. 3 cm kurang berapa mili lebar, terlebar bilanya. Nah, bentuk tetap salam nunggal ya lur ya. Tebal ya, tertebal. Nah, ketebalannya ini lur, hampir 1 cm. Bukan mili lagi, hampir 1 cm. Ini tebal kali ini. Kalau seduluran tahu ini rokok apa, ini lah filter, nah seginilah lur, nih. Nah, lebih besar dari rokok filter. Nih, harus jajarkan ini lur. Nah, ya lur. Jadi nyaris setebal rokok filter. Jadi bukan ngajarin rokok ya lur, cuman ukuran aja. Lebih kurang 1 cm. Ini dia. Aku kasih nama selincah aja nih lur. Jadi biar dia selincah kera atau monyet. Dan nyaman di genggaman ya, karena aku buat sendiri. Jadi aku sesuaikan di mana, bagian mana yang kurang nyaman saat aku pegang. Ini aku ukir sendiri. Nah, kalau kainnya memang untuk ganjel tanganku aja lur, biar tanganku enak di genggaman gitu aja lur. Nah, karena simpannya kain ini. Nah, ini jadi kunci jempol. Kalau tidak aku pakai ini. Nah, jadi ini untuk telunjukku. Awalnya tadi mau ku coak biar kunci ke telunjukku, tapi sayang aku nengok gagangnya, jadi aku ikat tali merah gini aja. Nah, jadi nah ini harus merah, enggak ketepatan. Aku senang warna merah sama putih, juga hitam itu lur, warna kesukaan aku. Biru ya suka, semua warna suka, cuman kalau apa-apa itu aku senangnya kalau enggak merah, putih, hitam itu lur. Tapi tidak pernah membenci warna apapun gitu ya lur ya, baik kuning maupun yang lain, karena masing-masing warna kan punya makna tersendiri. Oke lur, ini dia lur, si kerah lincah. Ini aja. Nah, lebih kurang gila kalau lebar badanku segini. Jadi hampir lebih dua kali dari golok latih biasa yang panjang sekitar 25-an. Lebih dari dua kali, karena ini 60 cm lebih kurang. Oke lur, mungkin sementara ini aja lur ya. Waduh. Fokusnya berubah-berubah lur. Oh, ada objek yang bergerak katanya. Ku kunci dulu lur ya. Karena aku bukan penggemar dunia-dunia mistik, tapi tidak membenci gitu. Nah, jadi biar objek bergerak pun fokus tidak berubah itu lur. Nah, ini aku ambil di sini ya.
masih tetap bergerak di alur fokusnya. Tapi gak apa-apa ya Lur ya, anggap aja ini teknologi sistem gitu ya Lur ya, ada objek yang bergerak gitu. Jadi kita ambil mistiknya, tapi ambil karya seninya aja ini Lur. Oke, Lur ya. Mungkin segitu aja Lur ya. Aku percepat biar jangan lama kali video ini ya Lur ya. Buat seduluranku dimanapun berada, tidak pernah bosan-bosan aku ucapkan. Sekali lagi, terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat seduluranku dimanapun berada. Karena tanpa dukungan seduluran, channel ini nggak akan sampai sekarang ini. Itu Lur. Nanti aku coba buat serangkanya biar warnanya yang sama, gelap. Atau ini aja, nanti kita tengok. Itu aja Lur. Terus semangat seduluranku dimanapun, jaga terus, lestarikan terus tradisi dan budaya leluhur kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Maju terus tradisi dan budaya Indonesia. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.